A day in my life. Pagi ini aku mau ke ladang bersama mama dan sepupu aku. Oke, guys, ini mama aku bawa motor sendiri ya. Aku boncengan sama sepupu aku dan ini kita udah mau menuju ke kebunnya Mbah. Ini jalannya tuh agak bersemak-semak gitu ya. Cuma ini emang khusus jalan motor gitu. Ya namanya jalan ladang ya, blusuk-blusuk kan. Oke, guys, ini kita nih udah mau sampai. Cuma kita harus masuk lagi sedikit. Nah, itu tuh di depan itu sebenarnya ada kali. Harus hati-hati banget kalau enggak ya terperosok. Oke, ini udah sampai di ladang. Pertama aku mau ngambil singkong dulu sama mama. Cuma kebetulan singkongnya di sini kayaknya agak susah nariknya dan ternyata buahnya masih belum besar-besar. Lihat deh, kecil kayak gitu. Cuma alhamdulillah bersyukur deh kita dapat hasil. Oke, lanjut mau dipotong-potong dulu buah singkongnya sama mama. Dan ini ternyata pohon singkong ini luas, guys, dan rimbun. Ini Pakde yang nanam ya. Karena ini memang khusus ditanam sama Pakde untuk dijual. Lumayan untuk tambah-tambahan pemasukan kebutuhan. Ini lumayan luas pohon singkongnya. Tidak rimbun. Nah, ini saudaraku. Dia ngeksis gak jelas gitu, guys. Nah, ini mau lihat pohon pisang dan ternyata itu buahnya gak ada. Baiklah, kita lanjut untuk memetik daun singkong aja. Dan ini mamaku mau ngambil lagi buah singkongnya. Pertama ini ditebang dulu pohonnya. Nah, itu tanahnya emang agak keras, jadi perlu dicongkel-congkel. Nah, ini ditarik-tarik, ternyata masih keras dan aku bantuin sembari mempermudah narik singkongnya atau cabut ya. Sama aja deh, ya Allah, dan ternyata masih kecil juga, belum terlalu besar. Biasanya bisa lebih besar dari ini ya. Karena kita gak lama-lama, udah cukup kita ambil beberapa buah singkong dan daun singkong. Oke, ini ada bunga yang menurut aku ini bagus. Sengaja deh nge-record. Oke, guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you and I love you. Bye.